Well, hello people. Ini adalah vlog ketiga gue. Perjalanan gue untuk potong rambut. Karena rambut gue yang sekarang ini udah berantakan banget dan berat banget buat di hairstylistin. Jadi gue mau pergi ke barbershop buat ngerapin rambut. Pendek aja, singkat cerita. Let's go. Jadi gue punya cerita sedikit tentang barbershop ini, tentang kepergian gue mau memotong rambut gue. Dari dulu tuh, kalau pas zaman gue SMP sampai SMA, gue tuh punya barbershop langganan gitu, tepatnya di daerah perumahan Perum Kelapa 2 kalau nggak salah namanya. Dan itu tuh jaraknya tuh nggak dekat gitu, jauh. Tapi nggak tahu kenapa walaupun jauh, gue tuh tetap pergi ke sana karena udah percaya sama kualitasnya. Walaupun capsternya ganti-ganti, tapi gue tetap percaya gitu loh. Lanjut lagi, gue tuh dari SMP, jarak dari rumah gue ke SMP itu sekitar 5 kilo. Dari jarak sekolah ke tempat barbernya itu sekitar 10 kilo. Lumayan jauh, tapi itu worth it bagi gue. Karena harganya sih gak terlalu mahal, kayak cuma 20 ribu gitu, tapi bagus banget. Sampai gue berlanjut naik ke bangku SMA, capser yang gak ganti-ganti, malah harganya naik, tapi kualitasnya tetap gak berubah gitu. Kayak udah percaya gitu sama barbershop itu. Dan hari ini gue mau pergi ke sana karena ya gue udah pede kalau potong rambut di sana tuh udah bagus aja gitu. Gak ada kayak biasanya tuh kalau misalkan ke barbershop baru kayak ada di Bandung atau di mana tempat mana-mana gitu, gue tuh selalu bilang kayak dalam diri gue, bismillah bismillah supaya nggak jelek rambut gue. Dan kadang-kadang tuh kayak mengecewakan gitu, karena kan cocok-cocokan ya. Kalau barbershop tuh di Bandung juga sebenarnya gue belum nemu yang kayak gue banget nih potongannya, kayak cuma seadanya gitu loh. Ya sorry jatuh. Kalau masalah ngomongin masalah potongan model rambut, kalau dulu sih simpelnya gue tuh apa ya, bilang ke capser itu kayak potongin pinggirnya aja, atasnya jangan, karena dulu tuh zaman kayak rambut panjang tuh bagus gitu anak. Kalau sekarang gue udah nemu kayak pilihan buat potongan gue gitu loh. Dulu tuh pas rambut gue panjang, gue tuh kadang mau potongnya tuh bilangnya long trim. Tapi sekarang menyesuaikan karena gue juga udah capek rambut panjang, lebih memilih untuk rambut pendek. Nah, karena sekarang rambut gue udah pendek juga, potongan gue tuh sekarang lebih menyesuaikan apa ya, kayak hari-hari gue berkegiatan aja gitu. Model yang cocok sama gue sekarang tuh kayak model tublok atau French crop sih sebenarnya gue pengen nyoba, cuma French crop tuh terlalu pendek buat di gue. Udah sampai ke tempatnya, jadi langsung aja masuk buat booking.
Selesai juga potong rambut gue, tapi ada perubahan rencana sedikit. Tadi itu gue mau potong rambut di langganan gue yang di daerah Perum, cuma berhubung apa ya, hari ini gue mau ketemu teman gue, teman SMP gue, jadi ya yang dekat aja deh. Jadinya gue potong di Captain Barbershop di daerah Citra Raya. Jadi segitu aja, dan ini sedikit hasil tampilan dari potong rambut di Captain Barber. Gue tadi bilangnya sih koma hair ya, cuma gue ujung-ujungnya juga pasti bakal gue katasin kayak standar gitu loh, kayak ya udah simpel gitu. Thank you. Jangan lupa subscribe, comment, like. Thank you. Bye.